Ya, pertandingan telah dimulai, saudara-saudara sekalian. Kunti United versus Lamparumpo FC dari Kota Bill. Masih bola keluar lapangan. Ya, sudah dilakukan. Namun dapat dihalau pemain nomor punggung 10, Kunti United bekerjasama dengan pemain nomor punggung 3. Terus ke depan, tidak ada kawan dituju. Kembali Lamparumpo FC. Masih Lamparumpo mengacu dua pemain lawan, lagi bola keluar lapangan, saudara-saudara. Tendang bebas untuk Lamparumpo FC sudah dilakukan. Ada pemain nomor berapa di sana, 77. Kembali cukup tenang, bukan bersama dengan pemain nomor punggung 55. Masih batati bola mengacu tiga pemain lawan, namun dapat dihalau pemain dari Kunti United nomor punggung 5. Kembali Lamparumpo FC, luar biasa dribel yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 89, namun tidak. Terus ke depan, tidak ada kawan yang dituju di sana, saudara-saudara. Kembali Lamparumpo FC. Kali shoot terlalu meluar. Kembali Lamparumpo FC, apa yang terjadi? Pelanggaran. Kita saksikan apakah Lamparumpo FC mampu merubah keadaan pada babak pertama ini lewat tendangan bola. Sudah lanjut, luar biasa saudara-saudara sekalian. Akhirnya Lamparumpo FC mampu merubah keadaan. Menjebol gawang dari pada babak pertama ini lewat tendangan bola. Sudah lanjut, terus ke depan. Lagi-lagi pemain nomor punggung salah pengertian. Shoot, namun dapat dihalau oleh Kunti United. Hampir terus ke depan, ada pemain nomor punggung 13 bekerja sama dengan pemain nomor punggung 9, namun dapat dihalau oleh Lamparumpo. Masih Lamparumpo, luar biasa dribel yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 77 di sana bekerja sama dengan pemain Lamparumpo. Masih lari terus ke depan, namun dapat dihalau oleh pemain dari Kunti United. Dan bekerja sama dengan pemain nomor punggung 890, namun dapat dihalau oleh pemain nomor 10. Kunti United tidak akan dituju. Kembali Lamparumpo FC, lagi-lagi tidak gerak. Kembali bola dikasih oleh pemain nomor 77, sadar sedang tarik ke belakang, ada pemain nomor 90. Lagi-lagi masih 77, double Christian. Shoot melebar ke sisi kanan, luar biasa. Cukup seru pertandingan pada pula ini yang disaksikan oleh 3.000 lebih penonton selesai. Kembali Kunti United nomor punggung 13 bekerja sama dengan pemain nomor punggung 8, tidak ada. Kembali Lamparumpo FC 55, terus ke depan, ada pemain nomor punggung 7, luar biasa sadar sekali. Go 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 go, menjebol jalan dari Kunti United. 55, terus ke depan, ada pemain nomor punggung 7, luar biasa sadar sekali. 55, terus ke depan, ada pemain nomor punggung 7, luar biasa sadar sekali. Terus melebar ke sisi. Pasit, mana tema yang diangkat oleh teman-teman panitia? Angin Dai, Ciopata, Ciomisi. Cukup percayakan kepada kapten
yang memberikan kritikan, saran dan lain sebagainya. Dan kami pertegas kepada supporter, jangan sekali-kali melakukan provokasi kepada pemain yang tengah bertanding. Ya, kembali ke arena pertandingan Lampado FC. Shoot. Lalu melebar ke Lampado FC, memimpin dengan skor 3. Masih Lampado FC. Shoot, luar biasa, sadar sudah pilihan. Tembakan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 76 dari masih Lampado FC. Shoot, luar. Lampado FC. Shoot, luar. Kembali Lampado FC 5-5, buka di sana pemain 0.7, terus di depan ada pemain 0.75 di sana, lagi terus yang dapat dihalal pemain nomor 4, Punti United. Kembali Lampado FC 7-5, buka di sana pemain 0.90, kapten Lampado FC masih mengaitu satu pemain dari Punti United. 5-5 buka di sana pemain yang baru masuk ini. Luar biasa tiki-taka yang dilakukan oleh pemain dari Shoot. Tidak terjadi pelanggar. Maju. Kembali Lampado FC. Mari ke belakang. 9-9. Tidak yang dituju Punti United. Lampado FC 7-7. Kembali 7-5, mengerti satu pemain. Kembali 7-7, terus ke depan. Ada pemain nomor punggung baru bersana. Shoot! Yang bola dapat dihalau pemain dari Punti United. Lagi-lagi tindakan yang dituju Punti United. Kembali bola dikuasai oleh Lampado FC. Pemain yang baru masuk ini bersama dengan pemain nomor punggung 7-7 di sana. Masih ancang-ancang otak-atik bola bersama dengan pemain nomor punggung 55. Lagi-lagi tindakan yang dituju bola dapat dihalau oleh Punti United. Punti United terus ke depan, tidak ada yang dituju. Kembali Lampado FC 7-5, mengeset 3 pemain lawan. Bekerjasama dengan pemain 0.55, masih 5-5 bekerjasama dengan pemain 0.75. Sadar-sadar sekalian, masih 7-5 shoot. Namun bola membantu pemain 0.12 Punti United. Lagi nomor 0.11 bekerjasama dengan pemain 0.10 terus ke depan, namun dapat dihalau pemain 0.90. Lagi kembali Punti United melakukan serangan. Sadar-sadar 0.4, apa yang terjadi? Sudah dilakukan, namun bola dapat.